teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu ada bapak-bapak di sini di pinggir jalan lagi minum kopi, tapi bawa makanan banyak. Coba kita tanya dulu ya, ini dari mana dan siapa. Cuman kayaknya kelaparan teman-teman karena apa, menggigil dia, geget handscoon aku deh. Nah, di itu di belakang di yang tempat biru. Halo bapak, siapa namanya? Siapa? Aceng. Hah? Aceng, namanya Pak Aceng. Tinggalnya di mana? Hah? Di mana tinggalnya? Namanya Aceng katanya. Siapa? Aceng, enggak tahu dari mana. Mau pergi dia. Mau ngopi enggak? Hah? Ngopi sini udah makan belum? Makan dulu yuk. Enggak, makan dulu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa di sini ya. Enggak apa-apa ya, sini ya. Sini ya, sini enggak apa-apa. Dia silat, teman-teman lihat. Dia silat. Enggak apa-apa. Dia mau silat, lihat. Ya, sini ya, sini dulu. Enggak apa-apa. Kita baik. Enggak apa-apa ya, sini yuk. Ini enggak apa-apa ya. Oke. Enggak apa-apa, kita baik. Nanti mandi, mau mandi enggak? Mandi terus dibersihin. Oke. Udah makan belum? Makan. Makan ya. Ya, makan. Saya ada nasi ayam ya. Makan ya. Kita enggak jahat, kita baik ya. Ya. Kita nggak jahat, kita cuma mau kenalan, kita mau tahu bapak. Kita nggak bakal bawa bapak, ya. Kita nggak bakal bawa bapak, oke? Ya, ya ada situ ya. Kita nggak bakal bawa. Kita mau ngobrol doang. Abis itu udah selesai, ya. Yuk, situ yuk. Sebentar yuk. Nggak, kita nggak jahat yuk. Kenapa? Apa? Radio. Oh, nyari radio katanya. Radionya di mana? Dimana radionya? Dimana? Gak apa-apa. Enggak, kita gak jahat. Sini, udah, diem, tangannya diem. Diem, gak usah dilawan. Ya? Nah, sekarang gini, udah makan dulu, deh ya. Ya, yuk, makan dulu yuk. Yuk, udah, gak apa-apa, kita gak jahat, yuk. Yuk, makan dulu situ, yuk. Yuk. Berdiri aja. Gak apa-apa, berdiri aja. Oh, jongkok lah. Ya, situ yuk. Hah? Kenapa? Aku mau belok. Kenapa? Ada mobil. Ya udah, yuk kita minggir kalau ada mobil. Sini yuk. Yuk. Ayo. Enggak, berdiri aja, berdiri. Ya udah deh, enggak apa-apa yuk. Pokoknya jalannya jongkok katanya. Ada makanan. Ini makan dulu ya. Mau makan enggak? Mau ya? Nah, udah. Jangan kabur, kita enggak jahat. Nanti setelah makan kita pergi, kita pulang. Oke? Tas dulu dong. Nah, gitu. Makan dulu ya. Ini cincinnya apa nih? Coba lihat cincinnya. Enggak, lihat doang, lihat. Enggak. Ya udah nih, makan aja deh, makan ya. Makan ya. Nih, makan dulu bapaknya. Enggak apa-apa. Handscreen udah robek. Tadi pas ngejar deh. Udah enggak apa-apa. Nah, ini cuci tangan dulu ya. Ya, nanti dikasih radio kecil. Buat apa radio kecil? Radio kecil di mana belinya? Coba. Sini, cuci tangannya. Bisa makan ya. Oh, gitu dong, gak usah lari, gak apa-apa. Ini minum dulu. Minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mandi udah dipakai buat ini dulu, Oh, ya udah deh. Biar seger dia. Nah, sip. Makan sekarang ya. Makan dulu di mana? Makan nasi itu tuh, yuk. Yuk. Sini, di sini ada jalan, nanti ada mobil. Yuk. Di situ jalan. Di sini makannya tuh di situ. Enggak dibawa. Nanti dikasih radio kecil. Ya, nanti dikasih radio. Mau makan di sini. Makan di sini ya, udah makan aja. Ya, kita makan nih. Nah, ini karena kemauan ini ya, makan di sini.
Nah, makan dulu ya. Nah, terima kasih. Nah, makan. Mau. Ya udah ini dibuka ya. Ininya dibuka ya. Ini enggak boleh ini lihat deh di belakang sini. Ini banyak banget itu tuh. Lihat deh. Tuh, ini kawat-kawat nih. Dibuka aja. Kawat ya. Dibuka aja. Apa ya? Nah, ini nanti Bapak kecekek nanti kalau kayak gini. Enggak apa-apa. Enggak sakit. Bentar, Pak. Maaf, Pak. Bentar ya. Nah, buka coba buka. Buka enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba. Kecekek. Kasihan. Nanti kecekek. Nah, ini masih ada lagi. Dibuka ya. Kasihan. Nah, ini coba lihat ini. Dibuka ya, enggak apa-apa ya. Ini tar. Ini. Nah. Apa? Sip. Oh, banyak banget tali rapiangnya. Oh, sampai ke dalam, tar. Sampai ke dalam deh. Digunting aja deh bajunya, gunting. Tar. Bajunya guntingin. Ah, gue hati-hati. Tantai. Sini, enggak apa-apa. Itu, Pak. Ayo, gunting tadi. Yang dalamnya juga tarik dalam. Ini buat kebaikan ya, teman-teman. Kalau kayak gini, coba buka dulu. Nanti ada yang baru. Ada yang baru. Bajunya ada yang baru. Oh, ini kenapa nih? Ini kenapa ini, Pak? Oh, ada duit ya. Udah sini. Sini, dibuka dulu. Nanti ada yang baru bajunya ya. Ada yang baru bajunya sini. Ini tangan kirinya megangin ini mulu, apa? Megangin kelaminnya terus. Enggak mau dibuka. Coba kita bismillahirrahmanirrahim ya. Sini. Jangan pakai ini ya, nggak boleh. Ini kakinya, nggak boleh. Digunting aja, dilepas. Oke. Ini nggak boleh pakai ini. Ini nggak boleh dilepas nih, ininya. Ini nggak dilepas nih. Ini apa ini? Apaan ini? Hah? Oh, gagang sapu ya. Dan gagang sapu jadi ini. Jadi apa? Cincin. Ini cincinnya juga lepas ya, takutnya nanti cincin lepas nih. Udah. Tuh lihat tuh, tangannya tuh. Udah ini apa sih namanya, lembab ya. Cincin buang aja. Sini coba lihat tangannya satu. Saya masih penasaran sama tangannya satu karena yang kiri masuk ke ini mulu, ke kelaminnya mulu dia. Nah, ini udah buang aja deh. Ada sosis juga lihat di kalungin tar. Ini digelangin lagi. Sini dulu. Jangan sampai nanti malah makin ini makin banyak. Sini tar. Lepaskan. Ini nih yang pinggang.
Apa ya? Apa? Itu apa itu? Celana ya? Hah? Tabuk ya? Dah. Dah, sini coba lihat kita buka. Kok dipegangin terus? Ini dipegangin terus kenapa? Nih Kak, entar ya, tangan uset. Udah lah enggak apa-apalah. Nah, sini. Kakinya, kakinya. Sini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dibuka ya, dibuka ya. Dibuka. Oh, enak. Nah, sekarang. Nah, ini buka juga nih. Dibuka nih. Gunting aja gunting. Sip. Nah. Sekarang pakai baju baru, oke? Okay? Awas ada mobil. Sekarang pakai baju baru yuk. Kita nggak jahat ya. Nah, jadi teman-teman, jadi ini berontak, berontak terus tangannya tuh, lihat. Kita pegangnya juga dia selalu goyang-goyang. Tapi yang pasti kita mencoba kasih yang terbaik buat bapak ini. Tadi katanya bapak ini namanya Aceng. Kita nggak tahu Aceng mana. Dan tadi ngomong cuman bilang katanya minta radio kecil katanya. Kayaknya suka musik nih kayaknya. Coba kita tanya ulang ya. Bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Enggak, kita enggak jahat, kita enggak jahat. Siapa namanya, Bapak? Siapa namanya? Hah? Siapa? Aceng. Rumahnya di mana rumahnya? Di mana? Di sini. Rumahnya di sini. Asli mana? Asli mana, Bapak? Pak Aceng asli mana, Pak Aceng? Pak Aceng asli mana? Hah? Di mana? Asli mana? Aceh. Asli Aceh kali. Jauh banget ya. Coba nih, coba di close up mukanya. Close up mukanya. Coba sini lihat. Lihat Aceh, lihat sini. Nah, beda kan mukanya kan? Jadi teman-teman mungkin ada yang kenal sama Pak Aceh di sini, ada di arah Alam Sutra. Di samping sini dia katanya, kata ibu tadi juga suka ada di sini gitu loh. Yang pasti udah iketan dari lehernya udah kita lepas, terus rambutnya juga sudah alhamdulillah ada pelontos. Jadi biar nggak terlalu banyak, nanti makin banyak dia makin jadi gimbal, malah berat nih di palangnya. Terus bajunya juga udah baru, semuanya udah ini, udah mau lah, walaupun memang dia suka berontak. Kita juga nggak bisa memaksakan terlalu maksa, kita juga nggak bisa gitu. Penting dia udah mau kita makan, minum, terus ganti baju, semuanya segala macam kita udah selesai semuanya. Semoga Pak Aceng ini bisa ketemu sama keluarganya dan bisa berkumpul lagi ya. Jadi buat teman-teman yang nonton, tolong di-share video ini sebanyak-banyaknya, pokoknya di-share semuanya. Semoga Pak Aceng bisa ketemu sama keluarganya, karena kasihan di sini di jalan nggak ada tujuan, nggak ada ya, pokoknya lebih biar teratur lah, terurus lah sama keluarganya. Oke, mungkin segitu saja. Kita mau lanjut perjalanan lagi. Doain semoga sehat Pak Aceng dan saya dan juga tim sehat semuanya. Saya Adi Fofi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.